Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan yang berharga kali ini, saya akan menggambarkan langkah demi langkah bagaimana mengunggah dokumen ke akademia. Ya, sebagaimana telah kita gunakan bersama bahwa akademia ini menjadi repositori gratis, ya walaupun ada yang berbayar, namun kemudian silahkan masing-masing kita memilih mana yang nyaman untuk digunakan. Sejauh ini saya hanya menggunakan akademia dengan fasilitas yang terbatas alias gratisan, namun kemudian ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi satu tempat untuk dengan mudah menemukan apa yang saya sudah lakukan. Saudara-saudari, Bapak-Ibu sekalian, saya akan menjelaskan, bukan menjelaskannya, bagi yang memerlukan, saya akan memandu Anda untuk mengunggah langkah demi langkah sebuah artikel ke akademia. Dapat dilihat dalam share screen berikut ini. Tentu adalah saudara-saudari sudah memiliki akun akademia sebelumnya. Ya, salah satu yang saya suka dari akademia ini karena bisa juga langsung identitas institusi. Anda bisa lihat steinsorong.akademia.edu/ nama yang membuat akunnya. Oke, kita mulai. Ada di sini fitur upload. Ya, kita klik di situ. Lalu kemudian kita pilih ya apa yang akan kita upload, dokumen atau video. Ya, sekarang ada new feature, ada feature baru yang ada fitur baru yang dimiliki oleh akademia, yaitu uploading video. Sekarang ini adalah uploading dokumen. Ya, kita pilih di sini, lalu kemudian langkah berikutnya ya pilih paper. Ya, saya ada satu paper yang baru saja terbit, lalu saya unggah di sini. Ya, setelah itu kita tunggu, lalu kemudian lanjut. Ini adalah paper yang sudah terpublikasi. Kalau apa yang Anda unggah itu belum terpublikasi, Anda boleh memilih fitur ini, unpublished draft paper, tapi ini adalah published work. Ya, saya ingin supaya seragam, ya saya ambil ini atau ini. Saya buka dulu melalui Word, ya supaya kemudian bisa pada nantinya lebih mudah kompatibel ke Mendeley, sehingga saya gunakan untuk mengkapitalkan setiap awal kata. Ya, ini saya edit kembali. Oke, judul sudah selesai. Selanjutnya abstrak. Oke. Ini 2021. Nama publikasinya ini ya, publikasi dari Turkish Journal.
publikasi Turkish Journal. DOI, saya cek apakah ada DOI atau tidak. Rupanya saya belum melihatnya. Saya abaikan saja DOI. Autornya sudah ada. Ya, lalu kemudian pilih iya, maksimal 20, tapi saya pilih saja 3. Lalu kemudian ini adalah paper, lalu save and finish. Saya tidak mau membuka untuk diskusi ataupun komen. Ini sudah terbit. Ada tawaran untuk menggunakan Akademia berbayar. Saya pilih no. Kita tunggu prosesnya. Ini papernya sudah tersedia, ya. Kalau ketika kita mengunggahnya ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ini ada fitur editnya, ya. Demikian Bapak Ibu Saudara Saudari tutorial mengenai mengunggah artikel ke Akademia. Ya, mudah-mudahan bagi yang belum familiar ini bisa menjadi satu panduan awal, tetapi sederhananya adalah ketika kita melakukan secara langsung, kita mempraktikkan apa yang saya kemukakan ini tentu akan lebih mudah dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.